السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حاضرين مؤمنين تونتوان مسلمين مسلمات رحمتي أولي الله عز وجل kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat meneruskan giliran usrah yang jatuh pada Masjid Al-Mu'minin atau Al-Mu'minun, Kota Kayang. Kota Kayang ni dia masyhur dengan almarhum, bukan almarhum. Apa? Kayang? Marhum Kayang. Almarhum ke marhum? Marhum saja. Marhum Kayang. Marhum Kayang. Saya tidak pasti apa sebab dia merujuk kepada apa perkataan marhum Kayang tu. Kemungkinan katanya ada maqam raja marhum tu, sejarah dia kan. Ada muzium Kota Kayang ke? Katanya Kayang ni asalnya sebuah kota lah kot. Lepas itu disebut kota, katanya kota pemerintahan. Nah, ini kita kena belajar lah sejarah ni. Dah kerana tempat kita ni Kota Kayang kan. Jadi katanya di situ tersemadinya atau bersemadinya marhum-marhum ni selalu dalam penggunaan bahasa Melayu. Al-marhum merujuk kepada para raja lah atau sultan al-marhum kan, yang dirahmati. Al-marhum tu maksudnya yang dirahmati. Almarhum. Jadi, tapi alhamdulillah kita di Perlis kubur ni dia tak jadi isu besar. Kita tidak ada amalan-amalan yang melampau hulu berhubung dengan kubur. Kita ada kubur Tok Tina Alwi. Di mana? Di Gunung Medan. Ha, sebutlah Gunung Medan. Kutai Haji orang tak tahu. Gunung Medan. Binjai kan? Kubur Tok Tina Alwi. Siapa Tok Tina Alwi? Ha? Siapa Tok Tina Alwi ni? Sampai kubur dia tu jadi satu nama. Kenapa tak buat nama saya? Kubur Tok Mat. Siapa Man? Man? Hua kah hia? Dia tu, Tok Tina tu merojak kepada, kalau betina tu, Tina tu merojak. Tapi kita tak tahu siapa dia Tok Tina Alwi ni. Wallahu a'lam. Adakah dia daripada kalangan wali-wali? Raja-raja? Atau daripada kalangan, ah, ini kamat ni. Siapa dia? Tuan-tuan kena tahu je. Pasal apa kubur itu dinisbahkan? Tuan-tuan hadirin mukminin, kita ahli sunnati wal jamaah tidak pernah disuruh oleh Nabi menziarahi kubur
selain daripada tujuan untuk ingat kepada mati dan akhirat. Jadi tak timbul soal kubur siapa. Kubur siapa tu tak timbul. Pasal tujuan kita pergi tu untuk apa? Kita pergi kubur untuk mengingatkan kepada kematian. Ziarah kubur ini tudzakkirukumul akhirah. Mengingatkan kamu kepada akhirat. Mengingatkan kita bahawa suatu hari nanti inilah tempat yang terakhir yang akan kita masuk kubur. Nampak? Kadang-kadang mungkin kita lalu kat kubur hari-hari yang tak rasa apa. Tak ada rasa kan? Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, kita alhamdulillah jelas soal kubur ni. Masa itu bila kita pergi kubur, dia mengingatkan kita kepada kematian. Baik. Hadirin mukminin, malam ini saya akan berkongsi satu hadis utama menjadi topik besar kita, dan selepas daripada itu saya akan kongsi juga hadis-hadis sokongan yang menyokong huraian yang akan saya bawa. Jadi bukanlah satu hadis ya. Maknanya beberapa hadis lah, tapi daripada hadis yang satu ni lah. Hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Katanya kubur Sa'ad ni di mana? Di China ha? Katanya ada kubur Sa'ad bin Abi Waqqas di China. Jadi siapa biasa pergi China mungkin pernah dibawa ke kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan? Wallahu a'lam, kita tak tahulah kan. Tapi tak apalah. Kalau tuan-tuan tak pergi pun tak jatuh berdosa. Kan? Saat ni tengok-tengok beli tiket pergi China. Kita hang nak pergi mana? Pergi China sat. Awak ah. Ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak ada suruhan lah agama, apa habis duit pergi. Sebab itu saya kadang-kadang pelik. Pelik, tuan-tuan pelik tak? Kita pelik dengan package pelancongan ni. Travel ni. Kita biasa dengar pergi umrah. Travel pergi umrah. Haji. Ya, pergi haji, pergi umrah. Pergi mana lagi? Tuan-tuan duduk pergi mana berjalan? Sekarang orang Malaysia pergi Turki. Dulu kita pergi Thailand lah. Kan? Banyak orang pergi Thailand melancung. Tapi semenjak dua menjak ni ada suatu trend package pelancongan ziarah kubur. Ada. Tengok-tengok. Dah Hakim kita tak main 3 hari. Benda mana Abang Hakim? Ziarah kubur. Sampai ke mana? Ada package bawa pergi ziarah kubur Wali Songo di Endon. Bukan pergi Bali. Bukan pergi Medan. Dulu pergi Bandung, Surabaya, Medan. Kan? Pergi bercuti lah. Duit ada. Tak apalah pergi beli kain batik lah apalah. Ini pergi ziarah Wali Songo. Kubur Wali Songo. Pekih-pekih ni ada. Sekarang dia trend bawa orang pergi kubur. Ini satu perkara yang kita nak kena ingat kan. Pergi Langkawi buat apa? Beli kain batik, minyak gamat, bagus. Pergi Langkawi buat apa? Pergi Dayang Bunting.
Nak pi Bandar Melandayang Bunting. Pasal apa? Pasal dia berkata siapa pi Bandar Melan tu lekat perut. Saya pasal dalam masjid ni, kalau luar masjid, ketahuan kita nak buat contoh. Pasal dalam masjid ni saya jaga jugalah adab dalam masjid ni. Mulut kita pun boleh tahan juga. Nak pi berendam dalam ayat Tasik Bunting tu, kononnya dia kata dia pi berendam balik-balik test positif. Positif beranak bukan COVID. Positif. Jadi kempen lah. Yang tak lekat anak pun, dulu kalau kita pergi Mekah pakat pesan buah kerah. Buah kerah nak mengandung ni. Tapi perjalanan untuk pergi ke Tasik Dayang Bunting di atas kepercayaan tasik itu ada kelebihan boleh memberikan zuriat keturunan kepada orang yang tak dapat anak, perjalanan itulah perjalanan maksiat. Perjalanan itu adalah perjalanan berdosa. Perjalanan itu atas kepercayaan yang songsang, khurafat. Jadi kita kena sebut benda ni. Habaq kat anak-anak kita, jangan duk pi. Ni pi tolong hantar pula. Dia tak nak hang balik apa? Balik bilang gawi, pasal apa? Ihtiar eh. Lama menikah tak boleh anak, beli tiket suruh pi, mana tahu Tuhan nak bagi ikut tu. Nampak? Tuhan juga yang disalahkan. Saya sebut ni kerana benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Kita dah ingat benda ni habis dah, lama dah. Tiba-tiba muncul. Tuan-tuan tahu tak yang setuju dengan tindakan itu lebih ramai daripada yang tengok kelas agama ni. Dan kita kena sebut. Sebab tuan-tuan saya tahu ada anak, ada cucu, ada keluarga, ada masyarakat, ada orang kampung, ada rakan sekolah, rakan sejabat, dan tuan-tuan bertanggungjawab menyampaikan benda ni. Kalau dengar, tuan-tuan yang mari mengaji ni kena bercakap, kena habaq. Tu satu. Tanya lagi, pergi bilang gawi buat apa? Saja, pergi berdoa sikit. Awak tak berdoa di marhum, awak tak berdoa di kangak, tak berdoa di kayang. Nak pergi berdoa di tepi makam. Saya pun tak pernah pergi. Saya pergi Langkawi ni banyak kali juga, tapi tak pernah pergi makam Mahsuri ni. Pasal saya rasa makam Mahsuri ni cerita burung. Kan? Tu pun ada tok guru. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu tak? Ada tuan guru. Tuan guru. Yang ni bukan tuan guru, tuan garu. Tuan guru ni kata, tuan guru ni ramai tau pengikut dia. Dia kata apa? Mahsuri tu apa dah? Ni yang duk rakam ni dia buat tau. Dia buat ni jenis duk betul je. Tuan guru tu kata Mahsuri ni sebab apa dia darah putih. Kan bila raja tikam keluar darah putih tau pasal apa? Kata tuan guru tu dalam PDF dia katalah. Tuan guru tu kata Mahsuri ni. Itulah tuan-tuan tak tahu. Pasal itu kadang-kadang mengaji dengan hak yang betul ni tak syok. Tuan guru tu kata Mahsuri ni berdarah putih kerana dia adalah wali. Jadi wali ni berdarah putih. Wali berdarah putih. Nabi darah apa abang sini? Nah? Merah. Kacau. Nabi bila ditikam dalam perang Uhud, berdarah, keluar darah merah. Nabi. Tiba-tiba mai Mahsuri, darah putih. Mahsuri ke Nabi? Lagi besar. Kalau ikut tu. Mahsuri ya. Tu pun, Allahumma salli. Saya nak sebut kepada tuan-tuan kerana ini bukan benda tersembunyi. Ini bukan benda yang semakin teruk. Dan tujuan kita mengaji, tujuan kita mari kuliah untuk mencerdikkan akal kita. Supaya bila orang bercakap benda-benda yang karut, benda-benda yang tak masuk akal, benda-benda yang merepek, kita boleh tahu kata yang ni tak betul.
Tuan-tuan, jangan jadikan kuliah dan ceramah ni tak ada beza dengan orang jual ubat di pasar malam. Hadirin mukminin, mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas bala al-anbiya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, yubtala ar-rajulu ala hasabi, wa fi riwayah ala hasabi dinih, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, فإن كان وإن كان في دينه رقة رقة أبتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. حديث رواه الترمذي أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata asyaddun nasi bala'an. Manusia yang paling asyad, yang paling berat dugaan dia, balak dia, yang paling berat ikut ranking, ikut turutan tertibnya, yang paling atas al-anbiya'u, yakni para nabi. Al-anbiya merujuk kepada, jamak kepada, kalau satu nabiyun, kalau banyak al-anbiya, ataupun boleh juga nabiyin, nabiyun, boleh juga, yang tu pun nabi-nabi juga. Kalau kita nak kata plural dia, al-anbiya, anbiya, anbiya, kan? Kalau seorang singular, nabi. Kalau ramai, al-anbiya, para nabi. Jadi yang paling berat dugaannya ialah para nabi. Selepas itu orang yang bawah sedikit daripada para nabi, kemudian bawah sikit daripada para yang nabi, bawah sikit pada nabi, lepas tu bawah sikit pada level itulah. Kan? Baik. Kemudian Nabi kata yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Ha, ni tuan-tuan. Nabi kata pas, Nabi cerita yang paling besar, yang paling berat sekali ujian ni para nabi. Sekali saya akan terang apa maksud dia. Yang paling berat, yang paling dahsyat sekali ujian dia ialah para nabi. Lepas tu orang yang bawah sikit pada nabi, lepas tu orang yang bawah sikit daripada label yang pertama, yang kedua tadi. Kerana yubtala, ibtala, diujinya manusia itu ala hasabi, di atas kadar agama dia. Diujinya kadar berat ringan ujian itu bergantung kepada kadar hasab dinihi, agama dia. Maksudnya satu orang itu ujian dia bergantung kepada kekuatan iman dia. Ini disebut oleh Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa in kana dinuhu sulban, sekiranya agama dia kuat. Apa dia? Ishtadda bala'uh, maka semakin dahsyat dan beratlah ujian dia. Nampak tuan-tuan? Ini rahsia dia. Sekiranya agama dia kuat, ishtadda bala', semakin dahsyatlah bala' itu, semakin besarlah bala' itu. Iman ini duduk di mana? Iman ini kita tak tahu. Dia kata pasal apa? Ustaz tu aku tengok tak kena uji pun. Senang elok. Mungkin iman dia lemah.
Tapi aku tengok kawan ni ni biasa aja, tak ustaz pun, tapi ni dah 7 kali accident lah. Mungkin iman dia kuat kerana iman ini bukan duduk pada gelaran, bukan duduk pada pakaian, tapi dia duduk pada iman lah, iman. Ha, jadi tuan-tuan kena ingat, pasal itu ini juga boleh memujuk, boleh menjadi suatu penenang jiwa orang yang diuji dengan ujian yang berat. Itu juga satu lambang kepada iman dia. Ha, nanti saya akan bagi contoh. Kemudian Nabi SAW kata, sekiranya agamanya itu lemah, agamanya itu ringan, maka diujilah dia dengan kadar iman tadi. Maksudnya ujian itu sesuai dengan kadar iman. Maksudnya seseorang itu tidak akan diuji melebihi kadar iman dia. Maksudnya bila Tuhan uji itu, Tuhan tahu, Tuhan tahu kata dia tu mampu. Allah ni dia maha mengetahui. Okey, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan sikit. Kita masuk syurga ke, masuk neraka ke, Tuhan dah tentukan. Tuhan dah tentu betul tak? Nama fulan ahli syurga, Tuhan dah tulis. Maktub, telah tertulis, ditulis. Allah dah tentukan. Sebelum lahir, sebelum dicipta lagi, Tuhan dah tulis. Tapi benda tak jadi lagi ni, kalau dah tulis dah, dia macam apa? Okey, saya bagi contoh nak mudah faham. Bukan contoh nak banding dengan Tuhan ni, nak bagi faham. Tuan-tuan cikgu, tuan-tuan cikgu, okey, sekarang ni periksa tak ada. Tak apalah, kita kira macam periksa ada. Kita nak tulis budak tu lulus ke, fail ke, bila? Bila? Sebelum ke selepas? Selepas periksa lah. Lepas dah jawab, lepas dah selesai periksa, kita cek, semak, baru kita tulis. Gagal, lulus, gagal, lulus. Tapi masuk-masuk ni, periksa tak ada lagi bulan bulan depan. Petah periksa pun tak ada lagi. Cikgu kata, mat, gagal. Mit, lulus. Mut, gagal. Apa dia cikgu? Periksa. Periksa hak mana ni? Bila? Tak jawab apa lagi. Tak, hang gagal. Aku tulis dah siap-siap. Hang tak payah duk main ambil. Aku tulis dah siap-siap. Hang balik pergi habang kat mak, hang gagal. Tak pergi balik habang. Mak gagal. Gagal apa mak? Periksa. Bukan bulan depan baru periksa. Tak, cikgu tulis dah. Kalau kita baca macam tu, kita akan kata cikgu tu apa? Kalau di atas, di atas situasi tu, tuan-tuan kena dengar gelek elok, jangan duduk tidur. Pasal saat ni boleh sesat. Kalau di atas cikgu tadi ni, di atas sifat lemah cikgu tadi ni, sifat manusia ni yang tak tahu ni, bila dia tulis dulu, apa pandangan kita pada tulis dulu tu? Kita akan kata dia zalim lah. Awak cikgu zalim. Saya tak jawab lagi, saya tak tengok soalan lagi, saya tak kata apa, tak buat apa lagi, tak tanda lagi, cikgu dah tulis gagal lah. Bagilah saya jawab dulu. Ni saya kertas soalan pun tak tengok lagi, nama pun tak tulis lagi, cikgu puh dah gagal. Cikgu tahu kan saya gagal? Aku tahu, tengok muka pun aku tahu. Ha? Lebih pada Tok Bomo. Maksudnya Tok Bomo murung. Pasal apa kita kata cikgu tu zalim? Cikgu tu jahat? Cikgu tu berlaku tidak adil? Kerana pelajar tadi belum diuji. Pelajar tadi belum diuji dan cikgu tu tak tahu apa yang akan dia jawab. Cikgu tu tak tahu kadar apa yang dia akan buat. Maka cikgu kena tunggu dulu. Tetapi bolehkah? Tuan-tuan kena dengar soalannya. Bila kita faham asas ini, barulah kita beriman dengan takdir dalam keadaan kita faham
apa makna takdir. Bukan payah takdir ni. Kalau tuan-tuan faham contoh saya ni, tuan-tuan akan dapat tangkap apa saya nak kata. Boleh tak? Tuan-tuan dengar, boleh tak? Kemampuan cikgu tadi, kemampuan cikgu tadi ni, kita nak banding dengan kemampuan Tuhan. Ha, saya nak pergi ke situ. Tuan-tuan boleh ikut tak? Kalau cikgu tadi tulis dulu, kita tahu dah tak betul. Pasal apa? Pasal cikgu tu tak ada kemampuan. Cikgu tu tidak akan tahu satu benda melainkan setelah benda itu berlaku. Jadi cikgu tu hanya akan tahu budak tu gagal atau berjaya selepas budak tu jawab. Kerana itulah kemampuan cikgu tu sebagai manusia. Dia tak tahu benda yang Abang Putih kata in future, benda nak jadi tu cikgu tak tahu. Macam esok kan, cikgu duduk ambil kehadiran kan? Apa ni? Bahasa Arab kata kashful hudur, attendance. Dulu dalam kelas masa ni, cikgu duduk tanda kashful hudur tu, siapa yang main tak main tu? Muhammad! Dia jawab macam-macam. Naam! Labbaik! Ini yang tak ada tu, yang tak ada tu jawab. Muhammad, ghaib, ghiab. Eh, ghaib, siapa jawab? Roh Muhammad. Muhammad tak mai, tapi roh dia mai. Masuk dalam badan kawan dia. Dia kata, pagi ni aku tak larat nak pergi. Aku tak hantar jasad, aku hantar roh saya pergi. Kalut kita. Eh. Kalau betul, geng boleh pakai, geng-geng roh boleh masuk. Jahanam. Orang tangkap kan? Ha, tak pergi mayang Jumaat. Comat lagi tu imam. Tuduh tak tahu hala. Memang saya jasad tubuh saya duduk tidur di rumah. Tapi roh saya mai tumpang kawan tu. Lepas tu saya kata yang cakap ni kena melalui. Pagi tadi saya dah ceramah kesihatan mental. Orang yang cakap lagu ni, yang duduk keluar cakap roh-roh ni, kena pergi dapatkan khidmat nasihat kejiwaan. Bila orang cakap merapu, bila orang duduk merapu ni tuan-tuan, bila orang cakap merapu ni, dia ada dua ya. Sama ada tuan-tuan jawab ah. Sabung, balik tahun tadi. Okey, cikgu tak tahu. Tapi Tuhan kalau dia tulis dulu sebelum jadi, boleh tak? Ha, nampak tuan-tuan setuju lah. Sebab itu bila kita kata Allah telah tulis nama kita dalam syurga neraka, pasal apa kita tak petikai Tuhan? Macam mana kita petikai cikgu tadi? Kenapa kita tak petikai Tuhan macam tu? Nanti dulu. Baru dalam perut 120 hari, balik benda lagi. Kan kita masa umat berapa yang malaikat tulis tu? Yang malaikat turun dua tu, yang tulis empat benda tu dalam hadis Sahih Muslim tu umat apa? 120 hari, tak beranak lagi, tulis dah. Patut masa tulis malaikat tu nanti lu malaikat bagi beranak, bagi besar lu. Tapi pasal apa kita tak petikai Tuhan punya keputusan? Sebab kita tahu Allah menulis keputusan itu berdasarkan apa? Ilmu dia yang mendahului apa? Mendahului segala-galanya. Tuhan tahu tak lepas beranak umur 5 tahun kita nak jadi apa? 15 tahun kita nak jadi apa? 30 tahun kita nak jadi apa? Tuhan tahu tak kita nak buat apa? Tuhan tahu tak kita nak mati atas apa? Tuhan tahu tak? Jadi kalau dia tulis dulu salah ke tak? Tak salah. Pasal itu bila kita beriman dengan takdir, salah satu benda yang kita beriman apa dia? Ilmu Allah. Pasal itu bila ustaz mengajar, ustaz kata Allah dah tulis dah lah hadis, kita kata kita beriman. Apa yang Tuhan tulis tu memang betul. Pasal dia maha mengetahui. Contoh saya bagi macam ni lah. Contoh macam ni. Tuhan katakanlah Tuhan tulis kita mati di Perlis. Tapi kita beranak di Johor. Kita akan petikai. Awak pun tulis mati di Perlis. Aku Perlis tak nak pergi. Pelik pada orang. Contoh. Tapi Tuhan tahu kata kita akan pergi macam mana? Macam-macam. Dia tahu dia buat. Duk tak duk kita pergi menikah orang Perlis contoh. Mai duk Perlis. Kena tukar kerja mai Perlis. Mai Perlis. Ada urusan di Perlis kan. Amai orang tanya saya. Saya pergi luar. Dia pun kata
betul ke paling ni mudah menikah? Hak tu soalan. Dia pun bukan kira sangat wahabi ke tak? Sekok dapat bukan sekok dah. Seorang dua ni yang duk kira wahabi. Yang lain pi apa tak tanya soalan kunut tak kunut. Saya pergi Kuala Lumpur ke, pergi Pahang ke, pergi mana ke. Bila jumpa, dia akan tanya, betul ke paling mudah menikah? Soalan tu lebih popular. Betul ke paling tak baca bismillah? Mereka tak gaduh bismillah ke tak? Yang gaduh ni seorang dua. Dan saya nak habang ke tuan-tuan, paling ni memang mudah dalam menikah. Macam mana? Kena buat dulu lah. Pasal kita kan Tuhan nak tahu. Jadi mainlah kita mengaji. Bukan main menikah. Baik. Tak mana tadi kita? So Allah dah tulis berdasarkan ilmu dia. Baik. So tuan-tuan hadirin mukminin. Kemudian Nabi sambung lagi hadis ni. Nabi kata apa? Allah Ta'ala tidak akan berhenti menguji. Fama yabrahul bala'u bil'ab. Allah Ta'ala tidak akan berhenti menguji hamba-hambanya. Sehinggalah hambanya itu yamshi alal ar, berjalan di atas muka bumi ini, ma alaihi khati'ah, dalam keadaan tidak ada dosa pada diri dia. Inilah dalil yang mengatakan bala menyucikan dosa. Allah Ta'ala akan uji kita, uji kita, uji kita, hatta yamshi alal ar, sehinggalah dia boleh berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan ma alaihi khati'ah, dalam keadaan tak ada dosa. Setiap orang beriman bila dia diuji, respon dia berbeza. Respon dia berbeza. Tak respon. Bila dia kena tu dia berbeza daripada orang yang tak beriman. Baik. Hadirin mukminin. Kalau kita tengok juga beberapa hadis. Yang ni saya tak syarahlah, saya baca untuk tuan-tuan dengar saja semata-mata sebagai tambahan. Kita tengok. Allah Subhanahu Wa Taala dia uji pertama bukan berdasarkan hadis ni, dia uji bukan semata-mata. Tuan-tuan kena bagi clear. Allah uji bukan semata-mata kerana dosa. Tapi Nabi kata tadi uji berdasarkan apa? Kadar iman. Pasal itu kita tak boleh apa dia panggil, kita tak boleh hukum secara mudah. Satu orang yang kena ujian dia ni jahat, satu orang yang kena ujian dia ni dosa banyak, satu orang yang kena ujian dia ni teruk, orang yang kena ujian Tuhan benci, Tuhan marah kan? Tak betul. Kerana hadis tadi sebut Allah uji berat atau ringan bergantung kepada kadar iman, bukan kadar dosa. Kalau kita baca hadis tadi, kita tengok orang yang paling lekeh iman dia paling ringan. Hang minggu ni demam eh? Alhamdulillah aku COVID ni dah habis dah, aku tak kena, Tuhan sayang aku. Boleh lah kita kata, tapi nak kompor boleh tak? Tak boleh. Dia tu aku tak kena. Hang? Aku 6 kali dah kena. Jadi itu tak menunjukkan bahawa yang kena teruk tu mesti kita dah dengar dia kena. Hang bukan kena COVID, kena pula, kena pula. Hang buat apa ni? Hang cuba cerita sat orang lain kena sekali, hang sampai 3 kali ni. Habis dua-dua lubang hidung nak jolok telinga lah pula. Hang buat apa? Kita jadi satu apa hentaman pada dia. Dia kata aku doa sembahyang, Tok Imam tak pergi lagi, aku pergi dah. Anak abang kata dia bagus. Sebab kita kata tadi ujian itu di atas kadar iman. Sebab itu bila kita baca nabi-nabi, hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan diuji kerana dosa dia. Nabi Ayub bukan kerana dosa dia. Nabi-nabi yang diuji itu bukan kerana dosa mereka, tapi kerana apa? Kerana iman mereka. Sebab itu di kalangan sahabat mereka susah hati. Di kalangan sahabat Nabi mereka susah hati. Kalau mereka tak sakit, mereka tak carilah sakit. Tuan-tuan janganlah pula kan? Pergi duduk tengah jalan saja, pergi buat saja, pergi cari penyakit tak. Tapi mereka susah hati tau. Bila Tuhan tak bagi mereka sakit, mereka susah hati. Pasal apa?
seolah-olah macam iman mereka kan lemah lah. Seolah-olah Allah tak sayang. Pasal kalau Allah sayang, Allah uji. Contohnya tengok. Saya baca satu hadis. Satu lagi hadis. Takat mana dan kita baca. Tapi kalau saya tengok tu dan tu. Satu setengah. Wih, banyak lah more kita nak ceramah ni. Satu setengah. Satu setengah waktu Turki. Baik. Sambung. Iza aradallah. Tuan-tuan tengok. Bila kita baca hadis ni, kita akan faham hadis awal tadi. Iza aradallahu bi'abdihil khair, ajjala lahul 'uqubah fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka 'anhu bidzambihi hatta yuwaffiya bihi yawmal qiyamah. Hadis Tirmizi. Tadi hadis Tirmizi, ni pun hadis Tirmizi. Tuan-tuan dengar dan tuan-tuan akan boleh faham yang tadi ni. Hadis tadi jangan lupa. Pasal hadis yang saya akan baca lepas tu ni nak terang hadis hok pokok tu. Itu cara kita. Okey, hadis ni dia kata apa? Idza aradallahu, apabila telah mengkehendaki ia oleh Allah. Apabila Allah nak bi abdihi dengan hambanya itu kebaikan. Ajjalalahu. Tuan-tuan nampak? Apabila Allah nakkan kebaikan kepada hambanya, Allah nakkan kebaikan kepada kawan tu, caranya Allah menyegerakan untuknya hukuman di dunia. Di dunia. Maksudnya dia dah kena di dunia lagi dah. Dah kena. Dah kena ujian, dah kena balak musibah tak berhenti-berhenti. Sebab apa? Kerana Allah nak kebaikan. Pelik tak? Kita kalau nak kebaikan, tuan-tuan macam ni ya, mudah ya. Satu orang ustaz, saya bagi contoh 3-4 contoh lah. Satu orang ustaz kalau dia main ceramah, dia tak kata apa, semua baik, apa semua. Macam, payah, cikgu lah. Saya cikgu tak buat ajar sekolah. Tak apa, tak ada masalah, ambil duit beli aiskrim. Mai sayuk tak kata apa-apa, semua tak kata apa. Kita akan kata cikgu tu bagus. Lepas tu kita pun besar, jadilah manusia tak berguna pasal cikgu tu lah. Lepas tu kita akan mai cikgu lah punca dia. Punca apa? Aku sayang kan. Hang buat apa pun aku tak kata apa. Hang mai sayuk pun aku tak kata apa. Hang mai lewat pun aku tak kata apa. Hang tak buat kerja sekolah pun aku tak kata apa. Aku tak ambil hukuman, tindakan kan. Aku biar hang bagai menatang minyak yang penuh. Apa saya cikgu tak tegur tu dah saya jadi sesali. Artinya apa dia? Bila Tuhan deal dengan kita, dia Tuhan berurusan dengan kita. Tuan-tuan, orang yang Tuhan sayang, dia akan tegur. Bagaimana cara dia tegur? Dia akan bagi hukuman ataupun ujian. Maksudnya bila dia bagi hukuman, dia ujian, dia sedang menegur kita. Tapi kalau dia tak bagi hukuman, dia tak bagi ujian, dia biar kita, itu bukan dia sayang. Itu tanda dia, dia tak mau kat kita. Pasal itu kita akan berterima kasih pada orang yang tegur kita, marah kita, perbetul kita. Itu tanda dia sayang. Tapi cara tu tak, cara tu kita tak syok. Betul tak? Baik tuan-tuan. Sambung balik tajuk kita. So Nabi kata lagi, wa idza aradallahu bi abdihi syarr, sekiranya Allah Ta'ala menginginkan keburukan ke atas hamba tersebut, maka cara dia buat macam mana? Amsaka anhu bidhambih, dia menangguhkan, dia memegang apa sahaja hukuman itu sehinggalah kawan tu mati. Dia biar kawan tu senang lenang. Dia biar kawan tu tak ada masalah apa, tak kena apa. Dia biar hore hora. Dia tak biar. Itu kita baru kita faham. Pasal itu bila kita tengok ujian itu, kita baca ujian itu sebagai kasih sayang Allah. Nampak? Ada lagi satu hadis. Ini juga satu hadis yang menunjukkan ujian itu besar. Apa dia? Mungkin tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Innar rajula la yakunu lahu indallah. Hadis ke berapa ni? Hadis ketiga.
Hadis ketiga tuan-tuan. Innar rajula liyakunu lahu indallahi manzilatu. Allah Ta'ala ni dia buat kat kita satu darjat yang tinggi. Dia buat Bang Shimi darjat tinggi. Kan, tu imam darjat tinggi. Malangnya apa dia? Ha. Fama yablughuha bi'amalin. Orang yang darjat yang tinggi tu amalan dia ceroy. Lam yablugh. Kalau nak pi ke level tu, nak pi ke tingkatan tu, sembahyang dia tak pi. Baca Quran dia, haruih. Lepas tu nak bagi pi juga macam mana? Ah, Tuhan buat lah. Pasal Tuhan dah tulis dah, dia ni A. Tapi kalau nak pi ke A tu, berdasarkan sembahyang dia, D pun tak pi. Puasa bukan kata D, puasa tu E, atas pegang. Tapi dia punya kedudukan A, macam mana nak pi A? Nak pi ke A tu macam mana? Puasa tak boleh tolong pasal tak berapa banyak. Sembahyang, baca Quran apa semua. Tuhan nak bagi pi juga. Tuhan buat satu lagi tangga. Tangga itu namanya tangga bala. So kawan tu dia tidak pergi ke level A, makam yang tinggi tadi, melalui tangga ibadat, tapi dia naik melalui tangga musibah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dapat ke tak? Ha? Nampak? Kalau kita nak nilai ibadat kita, salat kita, witir tak buat dah. Tukar tuan-tuan saya lah. Tak buat dah. Terawih, mayah malam tak buat dah. Puasa pun tak buat dah. Lepas tu nak pergi macam mana? Tapi Allah telah buat letak dia. Maka kata Nabi, فَمَا يَذَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ. Maka untuk Allah nak bawa juga dia pergi kepada tingkatan itu, nak meletakkan dia pada manzil, pada tempat itu, maka Allah Ta'ala telah bagi ujian-ujian. Dengan ujian-ujian itu mengangkat dia, bukan dengan ibadat dia. Subhanallah. Tuhan nak bagi juga. Jadi bila kita baca macam tu, bila kita dengar hadis ni, kita kata sabar. Allah sayang sungguh dekat aku dengan cara dia bagi ni. Pasal apa? Pasal dia nak bagi boleh. Kok nu tak, aku tak boleh buat. Kok nu aku tak ambil. Dia bagi. Ha, itu cara faham orang kampung nak bagi mudah dapat lah. Bagaimana kita nak faham yang kata orang yang paling berat itu adalah para Nabi. Nampak tuan-tuan? Baik, hadirin mukminin. Seterusnya, kalau kita tengok balik, dalam hadis riwayat Abu Daud, sama juga Allah Ta'ala telah menulis untuknya suatu darjat yang tinggi. Hadis Abu Daud, tetapi dia tidak boleh mencapai, dia tak boleh pi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tulis A tadi, dia tak boleh pi kepada A tu. Pasal apa dia tak boleh pi? Amal ibadat dia lemah. Allah Ta'ala tak biar. Sebab Allah Ta'ala dah tulis untuk dia PA, Allah buat juga jalan nak PA. Kata Nabi, ibtalahu Allahu fi jasadih. Allah Ta'ala akan uji pada tubuh badan dia. Au fi malihi, atau Allah Ta'ala akan uji pada harta dia. Au fi waladihi, atau Allah Ta'ala akan uji pada anak dia. Summa sabbarahu. Allah Ta'ala guna jalan tubuh badan dia sakit. Allah Ta'ala guna jalan reta benda dia. Allah Ta'ala guna saluran anak beranak dia. Kemudian di atas jalan-jalan tadi ni dia sabar. Maka hatta yublighahul manzilah, maka sampailah dia pada kedudukan yang tinggi melalui jalan bala, bukan melalui jalan ibadat. Amal tadi. Allahu Akbar. Sebab itu kalau kita kena ujian, mungkin kita boleh kata macam ni ya. Mungkin sembahyang aku tak cukup nak sampai. Allah ambil asbab ni untuk nak letak aku di situ.
Tapi dia sebutlah hadis ni apa dia? Ha, hadis ni saya baca pasal dia ada ikat dia di situ. Sabbarahu. Dia sabar. Ha? Tapi kalau kena dia maki berkandak, tak boleh. Ya? Dia tak redha, dia tak sabar, dia dapat tak kelebihan tu? Tak. Syarat itu ada. Nampak? Hadirin mukminin. Baik. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita sebut dalam hadis tadi Nabi yang paling berat diuji. Apa ujian? Kita jangan tanya apa ujian yang Nabi kena. Soalan tu betul tapi tak apa kena. Dia kena tanya lagu ni. Apa ujian yang Nabi tak kena? Beza. Siapa yang cikgu bahasa Melayu dia boleh tangkap ah. First question, kita boleh tanya apa ujian yang Nabi kena? Nabi tu yang paling teruk, dia kena apa? Soalan tu payah nak hulai, payah nak ulas. Tapi kalau soalan ni boleh jawab, tak dan 5 minit selesai. Apa benda yang Nabi tak kena? Kan? Orang tanya kita, hang lama hidup ni kena apa dah? Panjang nak cerita. Tuan-tuan jawab menang. Hang kata benda apa yang aku tak kena? Dapat? Senang. Orang tanya, selama duduk berceramah ni apa yang orang duduk kata? Payuh nak cerita. Saya jawab macam ni. Apa yang orang tak kata lagi? Mudah? Maknanya apa? Habis kata-kata dah kata. Sampai kawan tu pun, aku tak tahu nak kata apa dah kat dia. Ini yang dilalui oleh seorang Nabi. Apa yang dia tak kena? Tentu habang. Kematian anak. Semua anak dia mati sebelum dia. Hanya seorang saja yang mati selepas dia. Fatimah. Kalau kita nak compare dengan Nabi, kita tak boleh. Kalau tuan-tuan kata, saya anak mati. Nabi anak mati. Saya seorang, Nabi lebih daripada seorang. Saya mati kecil, Nabi mati kecil. Bermula daripada awal hidup dia. Saya ni ustaz sebelum senang anak yatim. Nabi yatim piatu. Dan masa Nabi jadi yatim tu, ada pertubuhan kebajikan anak yatim? Ada tabung anak yatim? Ada menjelih anak yatim? Adakah koprak-koprak duk bagi makan di hotel? Nak banding anak yatim lah dengan anak yatim dulu lah. Apa tuan-tuan pasal tu bila baca sirah, satu buku wajib ada di rumah. Tak ada fadilat apa pun. Tapi orang kita ni kalau habang, kena ada buku sirah, kena baca, baru kita kenal Nabi, baru cinta. Siapa pun tak beli. Siapa pun tak pergi cari. Tapi kalau saya kata macam ni, kena beli buku sirah Nabi. Siapa beli buku sirah Nabi, kawak tak masuk. Ha. Pecah pintu kedai buku. Pakat pergi beli. Pasal itu ini yang dah jadi dalam masyarakat kita ni. Bila ustaz ajak benda betul dengar, tak apa saja. Mai hok sembang muhum, leleh yak liok dengar. Bila kita kata belilah buku sirah, menambahkan ilmu, menambahkan cinta, kita kenal Nabi. Beli dak ai? Dak ai ustaz tak dan. Ah, tahu nak macam mana nak pergi depa beli. Tuan-tuan ada satu orang dulu dia beli buku sirah, dia simpan dalam rumah dia. Kawak masuk-masuk tak boleh keluar, tak kelih pintu. Jadi kalau tuan-tuan nak jaga rumah, belilah buku sirah. Beli 10. Tiap-tiap pintu buh. Masyarakat dia memang suka benda-benda pelik macam ni tau. Pasal tu kalau nak ceramah hebat, cerita pelik. Tapi kita bila nak cerita pelik, kita dengar pun tak sampai hati. Azan untuk bila? Sekejap lagi saya sambung kesimpulan dia. Kita tangguh kelas insyaAllah. Okey tuan-tuan. Bismillah. Sedikit je tambahan. Sedikit je tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita baca siratul rasul, perjalanan hidup baginda, episod duka, bukan suka, duka, episod ujian balak bermula sejak daripada dilahirkan. Nabi lahir dalam keadaan tidak sempat melihat ayah.
meninggal. Kemudian dalam usia yang masih kecil, dan dia tak tahu kata dia Nabi. Nabi Muhammad tahu tak kata dia Nabi? Siapa yang habaq kata Nabi Muhammad ni dia tahu dah kata dia Nabi? Kacau. Kalau dia tahu dah kata dia Nabi, masa Jibril mai tu patut lama baru mai. Dia tahu bila? Masa Jibril mai dia tak tahu. Pasal tu dia takut. Kalau dia tahu kata tu Jibril dan dia tahu kata dia akan jadi Nabi, dia balik kat Khadijah. Oh, pasal tu tuan-tuan, bila kita baca sirah Rasul, penting dalam hidup ini pasangan kita ni kena sokong kita dalam apa urusan. Bukan kata urusan macam cerita Nabi, ya, urusan hidup ni kena ada pasangan. Bila tuan-tuan nak kahwin, pasangan yang menyokong, bukan pasangan yang jadi tak tahu nak katalah. Cuba tengok Nabi ni, antara Allah Ta'ala atuk cantik. Bila dia pergi ke Ghar Hira, kan, dia terima wahyu, dia terkejut, dia takut, dia lari balik. Dia kata dekat Khadijah, selimutkan aku. Ini normal. Manusia yang takut dia akan buat apa? Tuan-tuan terkejut. Tengok, tuan-tuan balik buat apa? Tarik. Yang tak tengok pun tiga leh selimut. Tarikkan selimut bini dia ni. Dia tidur, dengar bunyi apa kan. Tarik selimut bini dia. Ha, duduk ketak lah seorang. Lepas tu duduk kejan bini dia. Sagi orang KL tak faham lah. Kadang-kadang mereka duduk mesej tau, mereka duduk WhatsApp. Mereka kata apa, dia kata apa lah ceramah, kami tak faham. Kejan. Suruh. Dia suruh bini dia. Pergi tengok. Kan? Takut. Pasal dia tak tahu siapa dia. Bila balik ni, di sini peranan isteri ni. Dalam urusan apa pun isteri kena sokong. Nampak? Balik mai? Khadijah tak tanya. Kalau kita tengok tuan-tuan ingat tak cerita Piramli? Apa tu? Ali Baba ke? Kasim Baba bawa balik emas tu. Tanya banyak. Dan lelaki dia kan boleh tanya banyak. Wang mas siapa ganda? Mas kawan ganda. Kawan ganda siapa? Banyak tanya lah. Isteri ni dah kena sokong lah. Tapi sokong biar benda betul pula. Kan? Ini lelaki je biar bini tolong bungkui. Tak mahulah. Boleh tanya apa siapa yang hang pi duk tolong lelaki hang? Ustaz aja. Kena sokong lelaki. Saya ni duk jadi Khadijah lah. Masuk dalam duduk. Kan? Sokong ni biar ketahuan. Hello. Biar ketahuan nak sokong ni pun. Kita nak sokong tok guru ke, nak sokong siapa pemimpin ke apa, kita biar ketahuan. Kan? Tahulah tadi. Okey, baik. Khadijah balik selimut tak tanya. Khadijah tak tanya. Hari ini pandai Khadijah. Tak tanya. Pasal dia tahu dalam keadaan suami dia dalam keadaan tak stabil. Dia tak tanya sampailah Nabi SAW cerita. Bila cerita, Khadijah ni dia dengar, dia respon elok. Nampak? Isteri ni penting. Dia tak kata, ha tu dia lah. Duk elok-elok di bawah, pergi duk cari, duk gunung seorang-seorang. Jumpa. Kita macam tu lah kan. Suami tak larat nak main masjid, kita dia main, dia gagah nak main balik-balik, jatuh motor. Kita bukan nak sokong ke apa. Orang duk kata dah, tegak, nak pergi juga. Kawan nak pergi masjid, sokonglah sikit kan. Isteri ni kena sokong. Dan dia bukan setakat sokong, dia bawa pula Nabi ni pergi jumpa Waraqah. Artinya peranan dia besar, peranan dia penting. Dia tonggak kepada dakwah Nabi. Allah uji isteri tu mati awal, meninggal dalam saat dia perlukan isteri tu yang sokong dia tu. Isteri tu diuji meninggal. Jadi Nabi ni memang tak berhentilah, kalau bahasa Melayunya, sudah jatuh ditimpa tangga. Satu demi satu ujian dia. Baik. Antara ujian dia juga, tuan-tuan, Nabi ni bukan hidup senang.
Macam kita duk tengok, lah ni banyak ya yang mengikuti Nabi, tapi kita tengok senang ya kan, makan raya elok ya kan, tak ada susah tak mana pun kan. Tapi saya ni susah ni bawa kerja Nabi, tak apalah, rezeki dia. Baik, Nabi pernah dalam hidup dia ada dua ujian yang sangat berat. Kalau kita nak kata, kita nak compare, yang pertama Nabi diracun. Nabi diracun ada dalam Sahih Bukhari. Orang buh racun. Cuma oleh kerana dia seorang Nabi, dia makan tak? Dia makan lah, sebab tu dia sakit. Sehingga tuan-tuan, dia kata apa? Dalam hadis Bukhari, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi maradihi alladhi mata fi. Cuma saya pelik eh. Ada orang ajak, dia kata macam ni, macam mana? Kalau orang nak buat sihir kat kita, kita baca kan. Lepas tu katalah kawan tu bawa gelas ke apa, dia nak buat sihir kat kita. Tuan-tuan kalau buh sihir kat saya, cerah lah pinggan tu. Buh sihir, kalau nak bubuh, buh dalam dua benda. Satu buh dalam derian, satu buh dalam kambing. Memang kena lah. Kalau nak buh lah. Tapi, tak tahulah. Sekejap saya kata orang marah. Kalau kena sihir, sudahlah. Atang mana tadi? Okey. Dia kata ni pun saya pelik, saya duk cari tak ada sokongan, tak ada dalil. Amalan bila kita baca satu benda, orang bawa pinggan, pang! Pecah pinggan tu. Nabi perempuan tu mai, Nabi makan. Kambing tu bercakap. Kambing tu bercakap kata dia diracun. Yang makan dengan Nabi, yang makan sekali dengan Nabi mati. Yang makan sekali dengan Nabi, dalam riwayat sirah Mubarak Furi kata mati. Mati. Dan Nabi rasa sakit tak makan racun? Sakit lah. Bukan makan tapai. Makan racun. Sakit tak? Sakit. Nabi kata apa? Ya Aisyatu. Nabi kata, ya Aisyatu. Wahai Aisyah. Pasal Nabi di hujung-hujung usia dia, dia habis di rumah Aisyah. Dia kata, ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Nabi kata, wahai Aisyah, duk terasa lagi. Duk terasa lagi ni. Ma azalu ajidu alam. Aku masih lagi duk rasa alam. Alam ni sakit ni. Sakit dengan apa? At-ta'am, makanan kambing. Alladhi akaltu bi Khaybar, yang aku makan di Khaybar. Yang siapa bagi dekat dia? Zainab binti Haris. Bila Nabi panggil dia, apa siapa hang bagi aku makan kambing buah racun? Ada siapa petua tak tahu. Kalau kita nak tahu orang tu sihir tak sihir, tuan-tuan tak buat kot. Buat ke mana? Saya nak tunjuk umpayah meja ada. Ni. Makanan ni suruh kat bawah kaki. Duk buat ke tak? Ini mesej kelas mana malam ni? Kelas mana malam ni? Tak tahu nak makan, suruh bawah kaki. Tak payah duk mai. Jadi kita nak apa? Benda tu dulu macam budak-budak ah. Orang ketuk kepala. Aik, jangan duk belunjuk, jangan duk belunjuk kaki, sat lagi mak mati. Baru balik umrah. Aik, jangan duk atas bantal, sat lagi bisui. Khurafat ni. Baik. Nabi kata ni duk rasa sakit lagi ni. Duk rasa sakit. Dan Nabi kata, fahadha awanu wajatu inqita. Abhari min dhalikas. Duk rasa macam nak terputih orang. Sakit. Kata Ibnul Qayyim, ni Nabi makan di Khaybar tu, sakit tu sehingga membawa kepada Nabi tanggung sakit tu hingga ke kepada kewafatan baginda. Kata Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim kata, kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah,
Kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, dia kata annahu akala minha wa baqiya ba'da dhalik 3 sinin hatta qala fi wajhihi alladhi mata fi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya baginda memakan daging yang telah diracun. Artinya Nabi tak tahu sehingga kambing tu cakap bagi tahu. Ibn Qayyim kata Nabi makan daging yang kena racun tu dan Nabi hidup 3 tahun. 3 tahun selepas daripada itu, peristiwa tu 3 tahun selepas itu Nabi wafat. Dan ketika di hujung-hujung usia Nabi habaq, kata dia sakit lagi. Jadi ini menunjukkan ujian sakit tu uji. Kalau tuan-tuan nak tahu Nabi kena sakit, Nabi sakit. Tiba-tiba ada orang tulis buku sihat apa gaya Nabi kan, lepas tu dia nak bagi laku, dia nak bagi laku buku dia, tahu dia kata apa? Tahu dia kata apa? Gempar hospital di Mekah kosong. Hospital di Mekah kosong, tak ada orang sakit, maksud dia sihat semua. Hospital Madinah pun apa? Kosong. Semua orang sihat. Pasal apa? Semua orang mengamalkan sihat gaya Nabi. Tapi bila kita pi sana tengok, bukan kata kosong, nurse tak cukup sampai kena ambil. Orang Malaysia pergi jadi nurse. Saya nak habang apa? Nabi sakit. Kerana itu tabiat manusia. Dan dia diuji. Satu lagi yang saya nak kongsi, Nabi kena apa? Tadi sakit. Yang kedua, Nabi pernah disihir. Sebab tu kita ahli sunnah tak tolak orang kena sihir. Dan kita tak pernah nafikan adanya ilmu hitam, sihir, apalah macam-macam lah orang buh nama ni. Tapi benda tu memang ada dan Nabi pernah kena. Jadi saya nak bagitahunya tuan-tuan, demikianlah sedikit sebanyak bagaimana kita berinteraksi bila kita baca tentang hadis balak. Allah telah jadikan Nabi sebaik-baik contoh. Setiap segi sudut, kalau nak jadikan Tok Guru kita contoh, mungkin Tok Guru kita tak pernah sakit, tak pernah mati anak, tak pernah susah. Tapi kalau Nabi, semua episod tu ada pada dia. Dan bila dia kena sihir, dia buat macam mana? Bila dia kena sihir, adakah dia pergi cari Tok Bomo sihir tu? Kalau saya kata, orang marah. Bila Nabi kena sihir, Nabi buat macam mana? Ikut Nabi. Bila Nabi kena racun, Nabi buat macam mana? Nabi berobat. Ikut Nabi. Jadi bila sakit, pilah makan ubat. Itu je Nabi makan ubat. Nabi makan ubat. Nampak? Tiba-tiba mai kat bawah ni, kita tak payah makan ubat. Ubat ni semua syirik tujuh. Ini satu benda yang beratlah. Okey, cukup tuan-tuan, takat tu dulu. Esok tuan-tuan semua nak bercuti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati majlis ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf ada tersilap bahasa, terkasar kata. Kepada Allah jua kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off record lah.